Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencak silat, salam saudaraan. Kembali lagi dengan channelnya kita, Denny Meme. Oke, sahabat silat sekalian, nah di sini sudah ada bagi diksi dan hari ini adalah pengumuman giveaway. Nah, ini ada 3 bagi diksi dan pakaian ini aku pesen di BNI. Jadi kemarin pesen, hari ini langsung sampai tepat waktu. Alhamdulillah bisa membagikan juga tepat waktu kepada rekan-rekan sekalian. Jadi penasaran siapakah yang menang giveaway-nya saya? Nah, kemarin ada yang bertanya kepada saya, room, di mana tempat membeli matras? Nah, di sini saya rekomendasiin, saya beli pakaian silat ini di BND, ya. Instagramnya Arif BND. Jadi kalian bisa pesan di sana, tidak cuma menjual pakaian silat saja, tapi juga peralatan silat, baik itu pelindung silat, deker, alat silat, golok, toya, body protector, patching pad, samsak. Pastinya BND juga menjual matras. Jadi rekomend banget jika pengen membeli alat bela diri, langsung saja cek Instagramnya Arif BND. Oke, komen. Ini ada 3 baju silat. Ini kita buka ya. Kita buka. 3 baju silat. Nah, ini. Ini celananya, mana? Ini baju tipsinya. Di belakangnya itu dibordirin oleh BND. Semangat terus latihannya ya. Semangat terus latihannya ya. Ini hadiah Denny dan Wewe. Tanda tangan saya di sini ada Denny Aprisani. Di ini adalah kenang-kenangan dari saya dan istri saya. Insya Allah kita kedepannya akan sering mengadakan giveaway ya. Mungkin akhir tahun ini kita akan mengadakan giveaway baju kecil lagi atau mungkin baju kaos ya. Baju kaos. Nih sahabat sekalian, penasaran siapakah yang memenangkan giveaway ini? Ini saya sangat sulit ya, karena banyak sekali yang komen, banyak sekali yang ikut challenge-nya, dan semuanya kalimatnya bagus-bagus sehingga saya bingung ya. Harus memilih 3 orang dan itu berat sekali ya. Insya Allah depannya kita akan memberikan banyak-banyak hadiah. Doain ya teman-teman, semoga rezeki saya lancar, bisa berbagi, memberikan semangat pada kalian semua. Nah, di sini saya akan memberitahukan, jeng-jeng, siapakah yang menangnya. Jadi walaupun yang lain tidak bisa memenangkan, bukan berarti tidak bagus ya. Semuanya bagus dan saya senang komennya positif semua. Di sini yang pertama saya umumkan, nama channel YouTube-nya adalah Toan Channel ID. Jadi buat kalian di subscribe ya channel YouTube-nya Toan Channel ID dan Instagram-nya Daniel Nur Saputra atau Toan Daniel Al Mubarok. Di follow juga Instagramnya. Kenapa saya memilih dia? Tapi panjang banget ya. Di nama, namanya Daniel Nur Saputra. Alamat Aceh, PD Jaya Bandar Baru. Oh, berarti saya jauh, ngirimnya jauh. Kode pos 24184. Dari perguruan IKSPI Krasakti. Nama Instagram Toan Daniel Al Mubarok. Alasan nonton channel Mas Denny Wewe untuk belajar teknik-teknik IPSI yang berkualitas di channel Abang, lalu bisa sharingkan dengan rekan-rekan pencaksilat kampus saya, dan saya merasa sejuk ketika melihat perbedaan dalam perguruan tetapi bisa saling merangkul kedamaian. Kata-kata motivasi, ketika kau ingin menggapai impianmu tetapi bermalas-malasan dalam latihan, ingatlah ribuan pesaingmu sedang latihan bersungguh-sungguh untuk mencapai impianmu sepertimu.
motivasi yang saya dapat dari Mas Denny, biarlah mereka menganggap perbedaan sebagai hal kecil. Namun, sebenarnya ketika dapat bertoleransi dengan perbedaan, akan membawa pengaruh besar dalam kedamaian. Semangat terus Mas Denny, semoga tahun ini 1 juta subscriber. Amin, terima kasih doanya dan saya suka. Jadi saya suka dengan kata-katanya. Ini mungkin saya taruh dulu ya. Selamat Anda mendapatkan baju Ipsi dari saya. Jangan dinilai apa yang saya berikan, tapi ini adalah salah satu apa ya, kontribusi saya dengan subscriber saya. Semoga kalian juga senang dengan channelnya saya. Tidak masalah yang nonton sedikit, tapi kalian suka dengan channelnya saya. Yang kedua, siapa ya? Yang kedua dari channel YouTube-nya Fitri Rubianti. Jadi di subscribe ya channel YouTube-nya, dan dengan nama Instagram-nya Padia Stories. Boleh di follow Instagram-nya. Oke, isi dari YouTube-nya adalah nama Aisyah Padia, alamat Tangerang Selatan, perguruan ASBD Indonesia. Instagram Padia Stories. Alasan sering nonton channel YouTube Kak Denny, karena semua konten yang dibuat menginspirasi dalam latihan silat, membuat saya semakin bersemangat belajar teknik silat yang di-share oleh Kak Denny. Kata-kata mutiaranya, hidup itu seperti naik gunung, dakilah pelan-pelan, siapkan mental dan fisik, karena tidak hanya duri dan semak-semak yang dihadapi. Jadi kata-kata mutiara atau kata-kata motivasi ini sangat mencakup luas ya. Jadi kalian bisa mengartikan sendiri. Jadi setiap kita ingin mendaki gunung itu, banyak hal merintangnya, duri dan semak-semak. Jadi tidak semudah itu kita untuk meraih kesuksesan. Banyak hal merintangannya. Jadi aku suka dengan kata-kata ini. Selamat ya buat Aisyah Padia. Semangat terus deh. Saya suka juga. Saya kepo-kepoin. Ada ini berbakat insya Allah ke depannya menjadi atlet nasional. Amin. Dan siapa yang ketiganya? Ketiganya dari... Nah ini panjang banget ya. Dari channel YouTube-nya Syahri Abdurrahman. Silakan di subscribe dan nama Instagram-nya juga sama, Syahri Abdurrahman. Di follow ya. Apa isi dari YouTube-nya? Di sini panjang banget. Tapi nggak apa-apa panjang. Saya tetap baca, semuanya saya baca. Jadi sudah saya tandain log-log-log itu sudah saya baca, sudah saya seleksi dan tiga ini yang terpilih. Nama Syahri Abdurrahman, tempat tinggal di kota Jambi. Nama perguruan, Persaudaraan Setia Hati Ternate. Nama Instagram, Syahri Abdurrahman. Alasan nonton channel ini, karena channel ini sangat bermanfaat dalam kalangan pesilat. Sebab selain memberikan teknik dalam bela diri, serta juga mengajarkan hal positif dan mengajak untuk guyub rukun dalam antar perguruan silat. Oleh karena itu, channel ini sangat bagus dan baik juga memberikan informasi yang menarik untuk ditonton serta dipahami dalam bela diri. Dan channel ini juga banyak memberikan inspirasi yang bagi semua orang. Terima kasih. Kata-kata mutiara atau motivasi, tetaplah berkarya dalam segala hal apapun, sebab berkarya ini bukan hanya sekedar menyajikan untuk dinikmati orang lain, melainkan bagaimana akan dikenang dan memberikan manfaat untuk orang lain. Karena sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Dan suatu hal yang perlu kita ketahui, suatu hal yang perlu kita lakukan ialah kesuksesan ialah suatu usaha dan kerja keras. Tetaplah berjuang untuk menggapai apa yang diinginkan, karena perjuangan dan kerja keras tak akan mengkhianati hasil yang telah kamu lakukan. Jadilah orang yang selalu menggali bakat dan minat diri sendiri, sebab itu adalah satu kebahagiaan yang harus diterapkan. Lebih baik membuat sebuah karya yang buruk dan diciptakan daripada memiliki ribuan inspirasi yang bagus dalam berkarya namun hanya dipikirkan tanpa membuatnya. Betul. Terima kasih, semoga saya bisa memenangkan giveaway ini. Amin. Terakhir, semangat dalam berkarya ya Mas dan Mbak, semoga sukses selalu. Jangan pernah berhenti dalam berkarya dan bermanfaat bagi orang banyak. Salam persaudaraan. Terima kasih buat Mas Abdurrahman. Ini kalimatnya itu paket komplit dan lengkap. Ya, ini semuanya, sebenarnya semuanya bagus. Tetapi saya memilih 3 yang jadi dari perguruan IKSPI Kerasakti, ASBD Indonesia, dan
perguruan PSHT yang mendapatkan ini. Selamat buat kalian semua dan mohon maaf jika saya ada salah-salah kata dan konten saya kurang berkenan bagi kalian semua. Dipantengin terus channel kita, insya Allah kita akan sering mengadakan giveaway. Terima kasih. Jika kalian suka dengan videonya saya, jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Dan tentunya nyalain tanda loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencaksilat. Salam saudara. Bye-bye.